Video ini hanya sekedar hiburan, guys. Tidak ada unsur dan tujuan lain kecuali berharap AdSense naik. Support dong sana. Kicikakan tombol subscribe, belakakan juga, lawan, isiakan kolom komentar. Bagiakan keberatan media sosial Bu Hanpian. Makasih banar sana kelah. Selamat menonton. Salam Retro TV Channel. Alhamdulillah, tuntung sudah gawian. Apa duluan ya? Bulik ke rumah, bini keredak, sorangan. Harusnya bisi bidik bang nih. Jujur, semalam kan aku nunjukin nomor WA-nya binian yang di warung semalam. Coba hubungi bang lah. Mudah-mudahan jodoh. Alhamdulillah. Hasil gak jualan wadai hari ini kalau tabung pulang. Ma'ai mengenal ya kalau menabung. Kamu nyimpannya jadi kalau bahari raya ubajuhannya. Mudah-mudahan tak sampai di tengah pas hari raya. Teleponin. Simpani. Siapa ini nelfon ya? Nomor hanyar, kolor ama angkat. Orang ke 7 nomor hanyar nih. Kebanyakan menggoda-menggoda kada mengaruan kayak itu lawan aluh. Repak. Nah, kolor angkat gila. WC aja langsung nih. Di WC langsung pasti mangkat ini. Mau nelfon pulang? Astaga, makasih. Mantap. Gua angkat deh ya. Udah angkat cinta. Halo. Halo. Anak mana kamu? Aku anak orang Sudan. Salam kenal ya. Kenalin nama aku Papi Dolena. Bisa kamu panggil Papi aja. Oh, Papi. Halo Papi. Aku kayak pernah lihat kamu, tapi di mana ya? Nggak tahu deh, mungkin kamu lihatnya di YouTube kali. Gitu. Udah berkeluarga belum? Aku masih perawan, perting-ting. Wah, pas banget nih. Aku juga sekarang lagi single dan aku lagi cari calon istri. Ya pengen kenalan aja sih sama kamu. Siapa tahu cocok. Ya bisa kita terusin gitu. Kamu ada luang waktu nggak nanti buat jalan-jalan ke rumah aku buat ngobrol-ngobrol empat mata gitu? Ada sih. Serius? Tapi dijemput ya. Nanti aku jemput deh kamu. Serius ya? Kalau kamu nggak keberatan nanti aku jemput dan kita jalan-jalan. Mau deh. Tapi kan sekarang lagi virus-virusan. Aku nggak mau deh kena virus. Ya nggak apa-apa, kan bisa pakai masker. Oh iya ya. Kalau meskipun kita nggak bisa jalan-jalan, kamu bisa jalan-jalan ke rumah aku. Oh gitu. Tapi aku pengennya dijemput aja sih. Jemput aja ya. Tunggu, aku kayak pernah lihat kamu loh. Sebelumnya aku kayak pernah lihat kamu. Kamu ini di mana gitu? Masa sih? Di mana coba? Oh iya benar. Kamu yang di channel HS88 itu kan? Ya, kamu iya. Alfa Tinting yang di channelnya HS88. Oke, iya. Aku lihat di YouTube. Benar. Aku juga ada di YouTube ya. Kamu bisa lihat aku di channel Retro TV. Oh iya. Aku biasanya selalu syuting di sana. Aku dapat nomor kontak kamu dari teman aku. Dan dia katanya mau ngenalin aku ke kamu gitu. Oh gitu. Nah, kapan-kapan kalau kamu nggak sibuk, kamu bisa ya jalan-jalan ke rumah aku. Bisa deh. Nanti kita ngobrol-ngobrol, siapa tahu kita cocok. Ya itu pun kalau kamu nggak keberatan. Enggak kok. Nanti kalau kamu memang mau dan bersedia ke rumah aku, nanti aku jemput kamu. Boleh deh. Nanti aku kalau misalnya aku nggak sibuk ya aku bisa jemput kamu. Tapi kamu jemput apa berarti aja deh.
Nanti kamu kita calling-callingan aja ya. Iya, iya. Bisa calling-callingan aja. Iya deh, iya deh, iya deh. Ya udah, Aloka Tinting, aku tunggu ya kedatangan kamu. Iya. Kalau memang kamu bisa datang, ya aku terima kasih banyak. Dan juga mudah-mudahan kita memang jodoh ya. Amin. Oke, ya udah, aku mau sibuk dulu, mau ngerjain tugas dulu. Iya. Sampai jumpa ya. Iya, dadah. Aduh, aku udah di video call sama Papi Doena. Ya ampun, dia ganteng banget. Bruh. Aduh, mudah-mudahan dia jodoh aku. Ya Tuhan, mudah-mudahan dia jodoh aku. Terus dia ngajakin ketemuan, terus soalnya kan dia kan keturunan India dan Korea. Pastilah dia pakai bahasa Indonesia yang bisa bahasa Banjar. Yaudah deh, aku jadi anak-anak ke Taipan. Gue ngomongin sama dia. Suka banget.